pagi-pagi ni. Anda nak pergi nak? Tak lah. Bukan nak apa? Sudah siap? Hahaha, sudah siap. Kalau tak kau memang sudah. Jom. Sudah siap. Kita nak jom kan? Hati-hati, jom. Siap. Weh, tak ni yang tinggal. Kita tinggal. Apa bekas yang lu nak? Nak pergi insurans. Apa susah payah pergi sampai Janglun? Nampak apa ada? Lagi dekat, lagi tak kayu. Daripada hampir Janglun tu dia duduk macam tu, apa? Ada apa? Tak tinggal nampak. Tak apalah, tak kita carilah. Tak nampak dah, nampak ada. Tinggalkan apa tu? Apa? Kami nak masuk Thailand bang. Aha. Ada tak insurans nak hak ni hak bagi-bagi je lah nak beli insurans. Tu tu hantar insurans Thailand di Uber tu. Masuk ke dalam sana. Ha sana ada ada. Okey. Tu insurans Thailand di Uber. Bapak kau ni? Dua hero. Oh, parking. Huh. Oh, makan pun ada. Huh. Yang ni Jumaat, katuk lah. Betul. Hari Jumaat, katuk lah. Oh, hero lah. Kilo asyik baik tak ambil kat Janglun lah. Arang. Woi. Bapak. Ih. Tak sabar aku. Lojok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, boleh lah. Ha, ni kalau kita buat ori. Ori. Apa mai? Ha, okey. Ori pun boleh. Photostat pun boleh. Ha, tak ada masalah. Okey, boleh. Okey, untuk motor ni dia ada dua package. Satu package compulsory insurance, satu voluntary insurance. Saya cerita sikitlah compulsory dengan voluntary ni. Compulsory ni insurans wajib. Insurans wajib ni memang kenderaan masuk ke Thailand semua kena pakai insurans compulsory. Kereta apa, motor ke, lori ke, pas tetap kena ada compulsory insurans. Baik, compulsory insurans ni kalau tengok sini dia cover dia body injury. Kalau kata berlaku kemalangan dengan orang Thailand, maksudnya orang Thailand masuk hospital atau kita sendiri masuk hospital, maksudnya dia cover. Cover 80,000 baht seorang, bukan dalam 10,000 ringgit lah nilai dia. Setiap orang, bukan seorang ni, setiap orang. Satu lagi insurans, insurans voluntary. Bila berlaku kemalangan, bila berlaku kemalangan, hak yang orang cedera tu dah compulsory ni dah cover. Okay. Hak voluntary ni cover third party punya kenderaan. Maksudnya kereta, motor siam tu dia akan cover. Kalau motor dia cover sampai 10 juta. Ini kematian. Kalau property damage 600,000. 600,000 baht untuk kereta siam, motor siam rosak ataupun signboard ataupun pintu kedai orang kan kita terlanggar tu, maksudnya dia akan cover. Dan ada tambahan lagi. Kalau tadi insurans compulsory 80,000 baht, kalau ada voluntary dia tambah lagi 50 dengan 80 jadi 130,000 baht. Oh. Itu cover untuk body injury. Itu dua-dua tu. Jadi nak ambil yang mana? Nak ambil insurans yang mana? Tak ambil lah. Biasa-biasa lah. Kita nak pergi umpah hari. Ambil biasa-biasa lah. Tak murah lah. Biasa-biasa. Macam ni pasal. Kalau jadi apa-apa? Baik ambil lah full cover. Full cover. Sebab kalau hak biasa berapa bang? Hak biasa, dia kita dia ada motor kecil, motor besar. Motor kalau besar. Motor kecil 150cc ke bawah, dia ada 3 bulan 40 ringgit. Kalau 151cc ke atas, big bike ke 1200cc ke apa, 3 bulan 60 ringgit. Jadi ni. Yang voluntary ni dia agak mahal sikit tapi cover dia berbaloi lah.
Kalau 2 bulan 260, kalau setahun 460. Kalau kerap masuk tu, elok beli yang setahun. Hak ni pun beli setahun, yang ni pun beli setahun. Jadi nak main bila-bila, nak masuk siang, senang. Nak masuk ke betul ke, kalau ulu ke, apa wang kelian ke apa ke, mudah. Okay, pula, sedap lagi. Pula lah. Okey. Rabu lagi, lagi berapa. Baik, pula lah. Okey. Kita ada, di sini kita ada staff banyak. Ini mudah. Abang buat sekali dengan white card. Abang buat sekali dengan white card. Tuan depan ni. Okey. Baik, apa? Nak buat main di sini kita akan buat siap-siap macam ni. So, untuk white card kita buat. Kita tolong buat bagi TM form pun kita buat bagi. Kalau yang solo dia ada TM2 ah. TM2 sajalah. Kalau ada penumpang TM2 dan TM3. Macam tu. Chef tak main. Ini biasalah di mana-mana di border boleh ambil RM2 tapi hak ni pun TM2 pun kita ambil RM2 tapi. Ni upah. Ini sangat. Kali jalan abang. Ya. Kita duduk singgah-singgah atau apa. Tolong buat insurans dengan white card sekali. Bagi lengkap semua. Jangan bagi masalah. Ya, kira ya. White card dengan tempoh dan insurans sekali. Okey, sementara pasal saya duduk buat insurans dengan white card tempoh, saya nak cerita sikit tentang insurans lah. Insurans ni dia ada dua syarikat insurans. Satu kalau motor ni dia pakai insurans RVP. RVP, ni sama surat dia, ni kertas dia. Ada juga yang kedai insurans lah, kedai lain lah. Depa buat depa pakai A4 biasa macam ni je. A4 biasa ni dia tak ada silver color ni. Silver color hanya motor. Ni saya tunjuk yang kereta. Ni syarikat yang sama, Tai Pai Bun, ni pun Tai Pai Bun. Polobo ataupun insurans compulsory ni seelok-eloknya dapatkan insurans yang kertas ori letterhead dengan silver color ni. Pasal ada dulu pernah jadi viral dalam Facebook insurans kecoh, insurans tipu, insurans terbang. Insurans terbang. Depa ambil betul step, depa ambil, depa pergi jual. Jadi korang elok-eloknya beli insurans porobo kata tu yang compulsory yang wajib tu ada silver color. Ini hak motor kereta, ini hak motor. Mana-mana syarikat pun mesti ada silver color. Bila sampai sana roadblock polis ke pokok kan tak ada silver color ni, depa kata silver buah pokok lah. Jadi info paper ni siapa-siapa pun pergi buat dia kata. So jadi tak valid lah. Jadi belilah insurans kalau motor RVP. Dan mana-mana sekarang ni di Thailand lepas PKP ni semua menggunakan insurans RVP. Tak ada syarikat lain dah untuk motor. Kalau kereta ada. Kereta ada. So saya ambil sini untuk syarikat Tai Pai Bun lah. Tai Pai Bun lah untuk kereta. Dan juga kalau kata kita nak buat voluntary, voluntary motor, voluntary kereta, kita pakai Tai Pai Bun. Tapi voluntary tak ada. Voluntary kertas ori tapi tak ada. Dia ada serial number apa semua dengan letterhead. Tak ada silver color. Beza lah. Ini compulsory atau porobo, hak ni voluntary. Voluntary ni kereta pun boleh, motor pun boleh. Dan banyak syarikat lain. Tapi yang cikgu pun jual, RVP lah. Dengan Tai Pai Bun. Itu dia. Cikgu? Ya. Ini tak apa kita masuk dengan motor. Lain kali kalau kami nak bawa keluarga ke apa ke main masuk sini, kami nak buat macam mana? Nak telefon turis ke atau macam mana cikgu? Untuk kalau nak main lain kali, WhatsApp geran dengan pasport ya. Tangkap gambar geran dengan tangkap gambar pasport atau bawa depan. Semua orang lah nanti kalau buat family, family semua sekali ya. WhatsApp main. WhatsApp main kita akan buat. Ni tengok hak yang kawan-kawan ni depa banyak depa main dalam Kuala Lumpur apa-apa. Ni depa WhatsApp awal ni. WhatsApp awal. Jadi depa main ambil dah. Di luar tu ada kaunter, ada almari. Kalau kata main kedai tutup dah ataupun main awal pagi sangat kan pukul 5 pukul 6. Jadi kedai kita buka pukul 8. Tutup pukul 6 petang. Jadi kalau kata main-main tu kedai dah tak buka ke apa ke? Ataupun dah tutup, ambil dah almari tu. Kita letak situ. Jadi WhatsApp main kita buat orang-orang. Ni pun ni main ni 28 bulan pun dah. Ni 28 bulan. Ni hak siap dah. Siap dah 31 bulan. Ni 27 bulan siap dah 27 bulan. Ni 30 bulan depa buat siap depa tak main. Tak main kita ni. Memang mudah tu ya. Ha, hello, siap ah. Okey, yo. Okey, yo. Ha, jua. Okey. Main leh. Okey. Okey, bye. Dia punya GoPro
Ni ya long, siap wei long. Temu pak ni. Wow. Eh, kau mana dah dah? Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Pistop Cikgu Burn Insurance Thailand. So, kedudukan lokasi tempat ini berada di Pekan Napoh, di bangunan RTC Napoh, lebih kurang 17 km ke sempadan border. So, kita mengadakan perkhidmatan insurance, filling white card, jual juga insurance Thailand dan juga buat travel tour. So, kita buat insurance untuk kereta, motor, van, bus dan sebagainya. So, itulah perkhidmatan kita. Jadi untuk datang ke sini, kita boleh walk in, datang sini bawa geran, bawa pasport dan kita uruskan insurans, white card, TM form, semualah, everything, one stop center. Kalau kita nak tak sempat nak datang untuk buat insurans, boleh WhatsApp geran dan pasport. Semua orang yang nak datang, so WhatsApp mai kat saya. So kita akan prepare buat semua sekali. Contoh yang kawan-kawan kita macam ni lah, yang dah buat, yang dah WhatsApp geran, pasport semua. Dia dah buat siap-siap lah. So kita prepare dan kita tunggu je. Come, collect, pay and go. Ataupun boleh bayar melalui online banking. Mungkin tuan-tuan datang awal pagi. Sebab operasi kita 8 pagi sampai 6 petang. Mungkin datang awal pagi. So boleh ambil di kaunter di luar kedai tu. Saya ada kaunter, saya ada almari. So boleh ambil di situ. Ataupun datang lewat malam selepas kedai tutup pun boleh juga ambil di situ. Selesai itu, collect and go. Tak ada masalah. So, datanglah. Support Cikgu Ben. kita bantu kita. Okay. Selamat. Safe ride. Welcome to Thailand. Walaupun di Malaysia. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.